Anda kembali bersama dengan kami pemirsa, dan berikut informasi selanjutnya untuk Anda, di mana terkait dengan polemik pengucuran tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara ASN Surabaya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Yusron Sumartono menegaskan bahwa anggaran tersebut sudah ada dan sudah dicairkan. Namun anggaran tersebut diplot dalam anggaran 14. Terkait peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara yang dianggarkan dalam APBD, sempat menuai kontroversi di lingkup pemerintah Kota Surabaya, terlebih sebelumnya Wali Kota Surabaya, Tri Risma Hari ini mengaku tidak memungkinkan THR dikucurkan menggunakan APBD dan tidak akan dicairkan. Ya piye, nanti aku bicara sama DPR kan. Nggak bisa, aku mutuskan sendiri. Wah, kalau besar kan ya bebani kok berat ya. Wah, ya apa? Masuk nggak APBD lah. Iya Bu, di surat edarannya Bu. Walah. Padahal itu harus diberikan Bu ya. Hah? Padahal THR itu juga harus diberikan kan. Enggak wajib. Kalau enggak wajib. Enggak wajib, baru tahun ini lah. Tahun kemarin-kemarin enggak ada kok. Enggak ada, baru tahun ini. Itu. Jadi kan makanya ini aku sampaikan ke Pak Sekda, PAK ini kita tidak ada nambah pendapatan gitu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan untuk itu gitu. Jadi kalau nanti PAK tuh hanya muter-muter terus sama yang mendesak gitu. Yang mendesak aja, enggak, kita enggak ada program baru. Kenapa? Karena itu tadi kan. Nah, kalau ditambahi THR barang enggak boleh. Jumat sore, Tim Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya melakukan rapat dadakan dalam membahas soal nomenklatur THR dengan gaji 14, di mana dalam komponen THR yang dimaksudkan adalah sebenarnya gaji ke-14 yang melingkupi gaji pokok, ditambah tunjangan kerja, tunjangan keluarga, dan tambahan tunjangan penghasilan lainnya. Terkait gaji 13, gaji 14, gitu. Sebetulnya nggak ada masalah. Ya hanya ini kan perbedaan persepsi saja. Perbedaan dari antara siapa? Apa? Jadi begini, di PP nomor 20, peraturan pemerintah nomor 20 terkait dengan pemberian tunjangan hari raya. Nah itu kan disebutkan tunjangan hari raya itu dibayarkan dengan komponen ada gaji pokok, tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan kinerja. Nah, atau tunjangan tambahan penghasilan gitu. Nah sementara di dalam APBD, di dalam APBD itu yang sudah disusun itu hanya berbicara gaji 13 dan 14. Nah komponennya adalah gaji pokok. Gitu. Jadi THR itu tidak termasuk tunjangan kinerja. THR di Surabaya itu sudah dianggarkan apa belum? Untuk THR itu, lah ini kan menjadi berubah istilahnya. Itu masalah judul lah. Masalah judul. Kalau bicara yang dianggarkan itu gaji 14. Gaji 14 adalah THR. Nah, ya yang iya, iya. Gaji 14 adalah THR. Gaji 14 dirubah, dimaknai di dalam PP itu adalah THR. Nah karena cuman itu bergaji pokok sementara sudah menjadi tunjangan dan seterusnya termasuk kinerja. Jadi kami kan tidak bisa membayarkan itu yang tunjangannya karena itu belum dianggarkan. Kalau yang pokok sudah dianggarkan, ya pokok sudah dianggarkan. Berapa itu? Besarannya 50 miliar untuk tahun ini ya. Ya karena itu membengkak ada tunjangan dari sehingga tunjangan. Bisa lebih dari itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana tunjangannya sesuai amanat dengan PP? Ini kita sepakat tim anggaran badan anggaran mau berkonsultasi dulu ke pusat apakah bisa dianggarkan. Di kemudian nanti apa PAK atau apa gitu.
Yusron menambahkan THR atau dalam nomenklatur APBD Pemerintah Kota Surabaya gaji 14 sudah dicairkan beberapa hari lalu untuk 14.141 ASN, hanya saja tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam Perpres 20 tahun 2018 tentang THR di mana disebutkan ada tambahan tunjangan pihaknya masih akan mengkonsultasikan pada pusat.